Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada hari ini dapat kita bersama-sama di program Ziarah Rahmah. Allah ilaha ha illa Allah ha wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Amin. Alhamdulillah, bimbing dia ke jalan yang benar. Dan kami naik saksi hari ini bahawa semua kami menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Muhammad itu pada saya hari ini bersama dengan pejabat Menteri Besar, bersama dengan Yadim dan beberapa NGO, bersama dengan pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Kami turun hari ini untuk membuat lawatan yang kita namakan sebagai Ziarah Rahmah, sebagai salah satu inisiatif kita untuk memenuhi apa kita panggil kehendak kita menyantuni semua pihak. Program yang cukup baik kerana dalam inisiatif rahmah kita, kita menyantuni semua pihak dalam nilai ramah, dalam nilai mesra, dalam nilai harmoni. Atas sebab itu kita turun untuk menyantuni golongan orang asal ni, supaya mereka pertama dari sudut pembangunan dia tidak ketinggalan dengan keperluan yang infra yang ada. Yang kedua, mereka juga perlu pengisian dari sudut mereka juga apa kata layak untuk menerima dakwah Islam kepada mereka di atas sifat Islam agama persekutuan. Dan yang ketiga, saya rasa lebih penting pada itu pendidikan. Kita akan meneruskan dasar supaya orang asal ni, salah satu cara untuk kita meningkatkan taraf hidup mereka ialah dengan meneruskan pendidikan. Dan alhamdulillah, saya rasa di Banun ya memang ada
sekolah rendah disediakan, dan saya difahamkan juga mereka ambil berat anak-anak mereka untuk dihantar belajar di situ. So tiga aspek ni lah kita akan pastikan, dan semua pihak NGO, baik kami kerajaan, digalakkan sangatlah untuk membela keperluan mereka ni. Pertama kali, dan dia banyak memberikan saya inspirasi lah untuk saya meningkatkan lagi komitmen bagi menyantuni golongan asal di sini. Terima kasih.